Yang dirasakan cowok ketika bawain tas ceweknya. Kok, tolong pegangnya tas sebentar kok. Benar ya guys ya, kalau kita lagi bawa tas cewek itu serasanya malunya luar biasa coy ya. Yo, halo guys, welcome to my channel ya guys. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah mau subscribe dan like ini channel ya. Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah memotivasi saya, udah menyemangat saya lewat komentar ya. Oke, terima kasih, semoga Tuhan memberkati kalian, amin. Karena nanti sore ya saya mau berangkat ke Palestina membantu mereka perang. Jadi kita next. Apa ini cok? Mbak, boleh numpang tanya? Kenapa mas? Tanya. Indomaret di mana ya? Atau ngenai Indomaret ya, bukan minta goreng ya? Oh tempe? Waduh, kurang tahu nih mas. Tempe kurang tahu, mas akal juga sih ya, belum dipikir. Alvin! Orang kaya ketika keluarganya main ke rumah. Alvin! Ya, gimana kabarnya? Udah lama gak ketemu ini kita loh. Oke. Okay. Bye Albert. Kamu sendiri gimana kabarnya? Mantap. Ya saya juga baik kok kabarnya. Oh ya, Maisan, kenalin ini om kamu ini, saudaranya Daddy. Oh ya, halo om. Oh iya, halo om. Sudah besar ya. Dulu masih bayi, sering saya gendong ini. Dad, aku mau keluar sama teman-teman. Boleh minta jajan nggak? Jajan. Boleh. Nih, Daddy transfer 200 juta kamu pergi. Walah coy. Cuman pergi nongkrong ya dikasih 200 juta coy. Anak mana sih coy yang nggak mau kayak gini ya? 200 juta mah mana cukup. Sini, om transfer lagi 2 miliar. Kakak, ya. Orang miskin Cina asli ketika keluarganya ke rumah. Duduk. Sudah lama talak lihat lu, ah. Oke. Okay. Lu punya rambut jadi makin aneh betul lah. Ini namanya style baru punya lo. Itu rambut apaan, coy? Oh, tak usah. Oh, ini macam aja lo. Oh iya lo, ngomong-ngomong lu punya anak mana lo? Hansen, ah. Di kamar lah, panggil dulu lah. Hansen! Sen? Hansen ah! Iya apa? Ini papa punya abang lo. Abang? Lo panggil dulu Acek ah. Acek? Oh. Acek? Ah, iya Hansen ah. Walau weh. Walaupun sederhana, kalian kelihatan bahagia betul lah. Bahagia. Boleh minta duit kah buat isi kota? Hah? Minta duit? Aduh, Acek lagi tak bawa dompet le. Lu kasih lu punya anak duit lo, lu ada duit kan? Oh, ada kok, ada. Hah, sama lima anak lancir. Ini ambil lo, Hansen ah. Pergi isi kota. Ya sudah lo. Kalau ini macam kok pulang dulu ya, Aliong ah. Oke. Okay. Sudah mau pulang cepat betul lah. Iya lo, ada kerjaan ah. Iya lo. Hati-hati ya aku ah. Ya, bye-bye. Ya, bye-bye ya. Udah gue duga, coy. Duit balikin ke papa lagi lo cepat lah. Tak bisa lo, papa udah kasih aku eh. Lu memang anak lancia wah. Mentang-mentang ada saudara papa lu orang minta duit ini macam ah. Lu punya muka memang cocok buat oek hantam lo. Sekarang oek balak tahan lagi ya. Lu orang tunggu sini dulu lo. Oek hantam lu sampai besok pagi ya lo. Ciao nih malam. Goblok. Ngapain pulang kamu? Jurus jitu ketika istri kamu. Laper. Oke. Okay. Pulang. Lapar makan. Pulangnya sekalian bawa tuh baju-baju kamu di lemari semuanya. Mancingnya terus mancing. Hobi. Udah di rumah juga mancing emosi. Buset dah. Mancing udah dari kapan? Mulai-mulai redun. Mama itu gak butuh makan apa? Iya. Yeah. Mama ini bukannya apa loh. Mama tuh peduli sama papa. Dari kasih barang tiba-tiba redup. Mama juga takut papanya tuh kelaparan gitu. Kasih kabar kalau misalnya papa pulang telat.
Ya enggak apa-apa, papa mau mancing. Yang penting papa bilang ke mama kalau papa mau mancing gitu, biar mama ngerti hobinya. Udah, mau mancing lagi. Enggak apa-apa. Aku nanti ambil sendiri laundrynya, enggak apa-apa. Oke. Udah dikasih barang ya, tiba-tiba baik ya. Neng. Kemana? Neng. Mau kemana? Balik. Oh, balik. Mau balik? Iya. Ikut Om aja mau enggak? Hei. Om baik kok. Baik. Gak mau. Gak mau. Takut. Takut kenapa? Ya takut Om. Takut. Oh, berarti mau balik aja nih? Iya. Oh, ya udah. Ya udah. Tapi Om punya iPhone loh. Iya. Mau? Oh, ya udah, ayo. Udah. Ayo. Ke mana Om? Ke nginep di tempat Om, boleh? Di mana? Di sini. Boleh? Di apartemen ini. Iya. Boleh. Ya? Dengar iPhone langsung cepat ya. Aduh, coy. Bab bagi ya. Oke. Bayar ya? Oh ini sih di finishing gak ikhlas coy. Giliran disuruh bayar baru mau coy. Gimana nih Seng, mogok lagi mobilnya? Ya udah, mobil mogok kita tinggal ke hotel aja. Oke. Ya dulu kan kita sering, kalau mobilnya mogok kita ke hotel kata kamu. Ya kan dulu cuma bercanda, pura-pura mogok. Ya kan beda, dulu kan masih pacaran, sekarang kan ada suami istri. Beda lah boy. Mobilnya bisa pura-pura mogok? Nah, bisa mbak. Keren banget. Oh, pantes. Dia lebih suka parkir di basement kayaknya. Iya, iya. Di rumah. Iya. Di basement kan lebih adem. Iya. Ya gak sih? Iya dong. Bentar mobil sekarang. Oh iya, iya, bener-bener. Iya. Iya. Eh, kenapa? Mobilnya udah bener? Pesan Grab deh, ya. Kalau udah jadi istri, enggak mau lah coy ya. Kalau masih pacaran ya, pura-pura gitu coy. Neng, pindah meja yuk, sana yuk. Oke. Okay. Nyamuk di sini. Lah, kok dibawa mejanya? Saya pindah meja. Pindah meja, mbak. Meja ini jangan dibawa. Pindah meja ya. Cukup esnya aja yang bawa, oke. Okay. Orang kaya ketika ceritain masa lalunya. Ya, begitulah nak. Jadi waktu itu Daddy ketemu sama mami kamu itu pas muda masih kerja itu. Oke. Okay. Iya. Jadi mami dulu ketemu sama Daddy itu pas masih kerja di perusahaan. Oh. Emang perusahaan apa, Dad? Perusahaan apa ya dulu? Mami masih ingat? Perusahaan Caunima. Oh iya. Caunima waktu itu. Jadi mami sama Daddy jatuh cinta saat masih kerja. Cinta okay. Lokasi. Orang miskin Cina asli ketika cerita masa lalunya. Itu macam lo, zaman dulu papa ketemu sama lu punya mama itu di pasar lo. Pasar. Papa lagi jual kangkung punya. Oh, benar kah ma? Ketemu di pasar. Iya lo. Hari itu mama hampir coy. Sial betul lah, ketemu cowok botak macam papa. Emang dulu yang suka duluan siapa lo? Sudah jelas lu punya mama suka duluan punya lo. Dulu waktu muda, papa ini ganteng betul lah. Walau botak jago kungfu punya lo. Iya lo. Waktu muda mama memang bodoh lah. Malah pilih cowok botak miskin ini macam lo. Ngomong sekali lagi lo. Botak miskin? Lu memang istri cao nih ma. Hah? Kalau telah ada oe, lu orang sampai sekarang belum nikah lo. Jadi maksud lu orang, gua talak laku ah? Kalau gua talak milih lu orang, banyak bos-bos sawit mau sama gua lo. bos sawit ah? Walau weh, lu memang dari dulu suka halu punya lo, imajinasi punya lo. Okay. Badan sudah macam gentong ini macam ah? Bos sawit mana yang mau lo? Lu bilang gua macam gentong? Lu punya kepala botak macam lansia
wah. Lu bilang gua macam lansia, lu orang memang istri cao nih mah. Tak ada respect punya. Respect lu punya lansia wah. Suami ini macam mana perlu respect lu? Ah, lu cao nih malah. Lu cao nih malah. Hey, 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 hey. Ceritain masa lalu ya, malah berujung jadi bertengkar, coy.